Untuk itu pemirsa, kami saat ini sudah bergabung bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Nirmata. Ya, selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak Martin. Ini dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto. Ya, Pak Dirmanto. Kalau saya boleh konfirmasi, ya. Pak, bagaimana kronologi kejadian ini, Pak? Ya, baik, Mas. Jadi kami informasikan kepada pemirsa Kompas TV bahwa tadi pagi sekira pukul 6.15 WIB terjadi laka lantas tunggal yang melibatkan sebuah bis dengan nomor polisi S7322 UW ya, Ultra Webi, yang dikemudikan oleh saudara Ade Firmansyah. Nah, kemudian kami informasikan di sini bahwa sebenarnya pengemudi ini bukan pengemudi utama ya, ini pengemudi cadangan alias kernet kalau kita dapat informasi awal yang kita dapatkan. Kemudian ada beberapa korban yang meninggal ini, Mas, dari TKP ini. Sementara yang kami dapatkan informasi yang meninggal ini ada sekitar 13 orang. Kemudian yang luka-luka itu juga ada sekitar 12 orang. Keseluruhan penumpang yang ada pada kami, data kami itu ada 25 orang. Kemudian yang luka ringan dan luka berat itu sudah kita evakuasi, kita bawa ke Rumah Sakit Petrokimia Kabupaten Gresik dan Rumah Sakit Citra Medica di Tarik serta Rumah Sakit EMA Kota Mojokerto. Kemudian korban yang meninggal dunia juga sudah kita evakuasi ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Mojokerto dan Rumah Sakit Islam Sakinah Toko Mojokerto. Kemudian penyebab dari kecelakaan ini yang kami identifikasi sementara ini bahwa sopir cadangan ini atau sopir pengganti ini yang bernama Adi Firmansyah ini dalam keadaan mengantuk. Demikian Mas Martin yang perlu kami sampaikan pagi ini. Medcom.id, a part of Media Group Network. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.